Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hello gang, hari ni kita nak borak pasal Battlefield 2042. Season 1 dah habis. Maybe ini masa yang baik untuk kita review balik game ni. And video ni basically pendapat peribadi aku. Orang lain mungkin akan ada pendapat yang lain. Jadi kalau korang ada different opinion, korang boleh share pendapat korang kat ruang komen kat bawah. Let's go. Sebagai peminat Battlefield, semestinya setiap kali release game baru, kita orang akan excited. Tapi malangnya, masa Battlefield 2042 ni release, game ni memang teruk gila dia punya prestasi. Macam tak cukup masak macam tu. Ramai yang request refund, ramai yang kecewa, ramai yang give up dengan game ni. Sekarang ni season 1 dah habis, ramai yang akan bertanya berbaloi lagi ke tak nak beli game ni. Soalan ni susah sikit nak bagi jawapan objektif. And, tapi secara teknikalnya dah makin ramai yang main game ni sejak season 1 mula. And bila ada weekly mission dan assignment tu, dah ada rasa macam sense of achievement dan dah ada motivation untuk main every week game ni. Okay, so since release sampai habis season 1, dah ada 11 kali major update. Aku rasa beribu juga bug yang diorang dah fix. Dan banyak juga improvement dari segi quality of life dan macam-macam lagi lah. Rasa macam dah masak sikit lah game ni. Dah rasa macam Battlefield sikit. Tak adalah mentah sangat macam dulu kan. Tapi kenapa ramai lagi yang tak puas hati dengan game ni? Ramai yang berpendapat specialist ni dah menyimpang jauh daripada Battlefield. Bagi aku ni subjektif sebab ada orang rasa benda ni adalah innovation. Kalau tak, game ni akan rasa sama je macam Battlefield sebelum ni. Developer diorang cuba innovate, diorang cuba tambah specialist dan aku rasa benda tu backfired dan ramai yang kecam perubahan yang diorang cuba buat ni. Dari segi lore atau backstory dan narrative Battlefield 2042, aku rasa ni tambahan yang bagus. Dia bagi value dalam game multiplayer yang biasanya diorang tak heran pun pasal backstory ni. Orang just nak main game tu PvP everyday, itu saja. Dia ada rasa macam nak invested in diorang punya backstory. Tapi itu yang perubahan yang baru yang kita nampak dalam macam Apex Legends. Macam setiap karakter ada itu masing-masing. Aku rasa maybe dia terikut game tu kot. Dan bagi aku, bila diorang ambil this extra step untuk sajikan narrative ni, dia adalah satu good effort actually. But dia dah compromise dekat quality, terutamanya bila tone dalam game dan tone narrative yang diorang dah sediakan, dia tak selari. Korang boleh nampak dalam diorang punya short movie Exodus dan juga dalam game. Dia adalah macam dua benda yang berasingan, yang totally different macam dalam dunia yang lain. Game ni dia developed by two different team, bukan dalam satu team Battlefield. Tapi berdasarkan feedback yang developer dah dapat daripada peminat Battlefield sendiri, diorang dah start menuju ke arah tu. Diorang dah repair, diorang dah update specialist punya rupa, dari segi dia punya voice over line apa semua, semua diorang dah update. And it's a good step bagi aku. Tapi sempat ke diorang nak tebus kesalahan diorang? Okay, so seperti yang korang tahu, kita akan dapat at least 4 season. 4 season tu basically 1 tahun dan season 1 dah settle, tinggal 3 season lagi. So, based on season 1, season 1 kita dah dapat 1 map, 2 weapon iaitu Ghostmaker Crossbow dan juga BSVM dan 1 specialist. Faham tak? Specialist. Ramai tak puas hati sebab sangat content untuk season 1. Dan start lah ungkit macam-macam, macam orang tua kan. Macam Battlefield 4 dulu banyak gila content, Battlefield 3 banyak gila content keluar dengan DLC kan. Apa yang baru ni sikit kan. So sekarang ni dapat satu je. So satu map aje. And weapon pun kita dapat dalam 3. Dapat dalam 2. Tapi untuk season 1 ni aku faham, mungkin sebab diorang spend banyak masa untuk game ni, jadi season, sepatutnya season 2 dapat banyak sikit lah content kan. Tak juga. So kita season 2 ni, orang dah announce ada 3 weapon, 1 map dan 1 specialist baru. Tapi tambahan kepada tu, juga akan dapat 2 weapon dari portal dan 2 map rework iaitu renewal dan orbital. Itu rasa macam sikit. Aku personally rasa diorang perlu tambah lagi content season 3 dan season 4. Maksudnya lebih daripada 1 map, lebih daripada 3 weapon dan maybe lebih daripada 1 specialist, macam tu lah. And kita tak tahu berapa lama diorang akan support game ni sebab ini adalah first live service game Battlefield. Jadi aku harap sangat diorang support game ni lebih daripada setahun supaya kita dapat rasa potensi game ni yang sepenuhnya. Maybe juga boleh support
at least sampai game single player dia keluar, yang bangunkan oleh co-creator Halo iaitu Marcus Leto, dan studio baru dia dekat Seattle. So, Marcus Leto ni dia quite aktif dekat Twitter, and banyak ada minta pendapat pasal game Battlefield ni, sampai ke soundtrack dia tanya opinion hari tu, dan ramai jugalah yang jawab basically Battlefield 3, Battlefield 4 soundtrack best apa semua. So it's a good communication between dia punya developer and community. Sebab tanya awal-awal lagi bagus, jangan dah release baru nak tanya, dapatlah kan. And aku tak nak game ni jadi macam Battlefield 5. Kita dah nampak game ni starting dia teruk, and dia dah makin okay, and then after DLC Pacific keluar, iaitu itulah peak game ni, memang paling mantap lah. And after that dia terus stop. Tak fair lah untuk semua orang kan. Jadi kembali kepada Battlefield 2042 ni, so game ni banyak gila improvement as aku cakap, and diorang juga akan cuba rework paling besar dalam game ni, iaitu Specialist dan Organize ikut kelas. Tapi update ni akan release season 3 nanti. So harapnya by that time diorang akan launch balik game ni supaya ramai dapat join. And conclusion dia, balai atau tidak untuk beli, dengan aku yang dah main dari beta sampai release dan sampai season 1, aku boleh cakap yang game ni dah okay untuk beli. Kalau korang veteran Battlefield, aku suggest korang tunggu sampai season 3 masa diorang reduce balik class system. Jadi itu saja dari aku. Terima kasih semua yang menonton. Jangan lupa untuk like, okay? Kalau korang suka konten macam ni. Kalau tak suka, korang boleh dislike. Dan kalau korang ada pendapat yang berlainan, boleh share dekat comment section kat bawah. Saja kita jumpa lagi dalam video akan datang. Aku ciao dulu.